Padahal tak ada benda pun. Sebenarnya tak ada apa-apa, tapi kenapa awak tak nak? Nak statement je. Kalau awak, awak seorang yang pemberani, awak seorang yang benar, benar sekali, benar, jujur, mulia, hebat, terpaling hebat, terpaling tidak ada masalah, terpaling berani, dan terpaling dikasihani, terpaling apa benda, terpaling, terpaling kuat spin, buat video live ke? Buat video lah senang. Saya dah cakap dah benda ni. Saya dah cakap dah. Saya rasa ada dalam ni nak cakap. Saya dah cakap dah. Datanglah, bukan gini cara dia. Kalau nanti netizen goreng-goreng apa semua, buat spekulasi sendiri, nanti akan ada masalah juga untuk dengar. Bila jadi gini, tak saya buat apa-apa pula. Tapi sejujurnya, it's not about netizen. It's not about netizen. It's not about pentaksub. It's not about fans. It's about self. It's about self. Tenang dengan bunyi water drop. Tak apalah, dah nak masuk Wih lah masuk lagi. Apa lama nak masuk? Jangan lama-lama sangat. Sebab bukan nak apa pun. Okey lah, tak boleh buat video, story pun cukup lah. Tapi jelaskan betul-betul lah apa yang awak jelaskan dekat WhatsApp dekat saya. Saya nak benda tu sama. Saya nak benda ni clear dengan baik, tapi awak tak nak. Awak yang nak buat begini. So sekarang ni awak yang paling tersakiti, dan awak diam membiarkan awak punya petaksuk-petaksuk yang membahan kita orang yang tidak salah sama sekali. Hebat game. Spill pasal surat layang. Surat layang tak ada benda pun. Kita kan dapat surat layang. So kita dapat surat layang. Saya dapat surat layang. First kali saya bagi tahu dekat tim saya pasal surat layang. Surat layang. Dan saya bagi tahu pasal repost surat layang, pasal kita dah terlampau ada yang naik nani buat apa ni? Buat naik basikal belakang duduk tu. Saya cakap kita dah terlampau tidak keras sebab tu. Saya cakap kenapa repost and everything benda tu. So gitu je. Saya tak nak keruh keadaan, tapi terpaksa keruh keadaan. Terpaksa. Terpaksa sebab ini melibatkan orang lain juga. Bukan saya seorang. Ini melibatkan AI. Dalam AI team ni ramai orang tau. Bukan saya seorang. Bukan dia seorang. Tak perlu awak nak suruh saya spill pun. Macam cakap tu lah. Kalau nak spill, spill, kita spill. Kalau tak, saya tak nak buka air orang.
saya tak nak buka air orang, saya just nak macam cakap dia explanation je. Hey, thank you Gigi for the train. Terima kasih. Tak ada taipung lah, ya Allah. Alah, nak tengok kalau benda tak explain. Explain je lah. Dia explain tak kalau tak malah nak tengok lagi lah. Nanti saya balas kot story juga lah tu kot. Dah nak balas kot story. Kalau dia dah explain, mungkin saya nak tengok. Tapi kalau dia tak explain, ah tak kot. Saya nak explanation, dia tak explain bang. Tak explain. Kejam tu statement dia. Kau tadi lah, hello, kau tadi. Lepas itu lah, kepada saya tahu korang kat dalam ni, tak kisahlah. Dia sendiri ke, family dia ke, apa semua. Saya cakap gitu je. Tolong fikir buat untuk kita orang yang kat sini. Okay, awak yang memilih untuk keluar. Awak yang memilih untuk keluar. Dan awak tak nak bagi sesama pun keluar. Awak membiarkan kita orang kena macam ni. Saya takkan duduk diam. Saya takkan duduk diam. Sebab saya bukan orang yang diam. Saya kalau saya salah, saya diam. Kalau saya betul, saya tak diam. Dengar eh. Jadi kalau benda ni tak nak getting worse, benda ni tak nak getting worse, tolonglah. Tolonglah bagi statement yang di mana orang faham dan orang terima benda tu. Kenapa susah? Sebab susah kan? Tak apa, kadang-kadang kita salah sikit pun tak ada masalah pun. Tak kata boleh langsung nak salah walaupun sekali. Kita kena salah juga walaupun sekali pun tak apa. Kan? And then after dah salah sekali tu dah cukup lah. Kita tak cakap banyak dah. Kita dah tak cakap dah benda lain. Kita dah cakap pasal benda tu je. Dah. Awak pun dah tak akan jumpa dah muka-muka kita orang. Kan? Jadi kalau awak spill pun benda ni dan nampak awak salah pun, awak baru salah sekali. Awak baru salah sekali ni berbanding 3 tahun. Awak baru salah sekali. Okay. Mungkin bela molek. Kita ni guys, dalam konten dengan luar ni, kita ada dua personaliti selalunya. Nak jumpa orang yang personaliti sama luar dengan konten susah. Apapun, terima kasih. Thank you sekali lagi yang mana masuk, yang mana yang tak boleh terima. Siapa yang pandai menilai, so dia pandai yang menilai. Siapa yang tak pandai menilai, tak apalah. Mungkin kita tak nak paksa orang. Cuma saya je cakap itu. Saya dah terangkan. Kalau awak tak boleh menilai lagi, saya taklah tu nak aturkan lagi. Terima kasih. Dan satu lagi, jangan mandai-mandai tadi ada fans apa benda dah buat live tadi bercerita pasal ni. Awak je tak perlu masuk campur pun urusan kita orang sebenarnya. Kalau nak komen-komen tu tak apalah. Kalau awak nak buat live nak bercerita pasal kita orang, tak payahlah kot. Betul. Kalau mana boleh lari masalah, membuat masalah, lari daripada masalah dan tinggalkan masalah tu kepada orang lain. If berlarutan dia tak nak spill.
Okay, macam saya cakap Adia, saya tak nak buka aib pun. Saya tak nak buka aib. Saya sendiri pun ada aib. Ya, manusia yang tak ada, tak boleh lari daripada aib. Kalau tak nak spill, tak ada masalah. Cuma saya dah lega. Saya dah lega cakap macam ni. Daripada saya cakap semalam, saya cakap baik-baik. Sebab saya nak cover lagi. Tapi saya dah cakap. Kalaulah dia tak nak spill, tapi saya dah cakap ni. Dia yang tak nak spill. Dia mu pehes dirilah buat apa dia tak nak spill. So, kita tak payah spill. Biar lagi tu. Kalau orang yang salahkan saya, salahkan saya. Tapi apa yang terbuku dalam hati saya, saya dah bagi tahu, saya dah lega. Alhamdulillah. Apa pun jadi lepas ni, apa pun jadi kat AI team, korang nak cakap AI team akan jadi team price lah, apa benda lah, gini lah, leader problem, leader gagal lah, apa semua. Awak kena faham, saya manusia biasa juga. Saya ada hati dengan perasaan. Memang saya leader, tapi saya pun ada hati dengan perasaan. Dan apa yang saya buat ni untuk saya protect juga 30 orang lagi bawah saya. Saya bukan protect diri saya juga. Saya ada mental health saya sendiri. Saya bukan robot. Tapi kalau dah tak nak spill, kalau dia tak nak bagi tahu apa benda dah, yes, that's dia punya hal lah. Tak ada masalah lah bagi saya. Asalkan saya dah bagi tahu dan awak tahu. Awak tahu macam mana keadaan AI dengan dia. Dah cukup lah. Awak dah tahu keadaan AI dia, macam mana dengan dia. Saya tak nak buka aib siapa-siapa sini. Kalau dia tak nak reveal. Tapi saya tak rasa dia akan reveal lah. Saya tak rasa dia akan reveal. Sebab macam saya cakap tu lah. Kalau reveal mungkin nampak salah dia. Tapi kalau tak nak reveal pun tak ada masalah. Saya pun tak nak panjangkan isu ni. Cuma apa yang saya cakap, saya dah lepas. Saya dah lepas segala bebanan. Saya dah lepas segala stres saya. Saya dah lepas segala everything. Mungkin awak akan cakap, oh, patutnya ini dia yang cakap. Allah saja yang tahu. Allah saja yang tahu. Kita tak nak aibkan siapa-siapa. Sebab saya ni, kalau nak kira hilang, keluar masuk yang saya dah beres. Tapi keluar masuk, masuk cara molek, keluar cara molek. Itu saya punya prinsip. Saya tak ada mau masuk dengan aku, mau keluar cara taik. Taik juga aku ikut. Orang buat baik dengan kita, kita buat baik dengan orang. Orang buat taik dengan kita, kita buat taik dengan orang. Itu je saya. Ya, hari ni saya lepaskan. Kalau nak kira, tak lepaskan pun. Tak lepaskan gila-gila pun. Just lepaskan yang awak kena faham yang saya dah cakap untuk explain. I need her to explain. But dia tak explain. Jadi, tak apa kalau dia sampai bila pun tak nak explain. It's okay. Saya harap korang boleh fikirkan sendiri. Saya tak nak korang cakap saya betul ke, saya salah ke, apa benda ke. Terima kasih selama ni support AI team. Thank you so much. Saya belajar daripada mistake saya juga. Banyak benda yang saya belajar tentang apa yang terjadi kali ni. Sebab saya dah mula buku baru sebenarnya dengan AI. Sebab tu kalau konten saya letak new era AI team. Sebab Saya penat. Orang lain yang berjuang sama-sama dengan saya dulu, YouTuber-YouTuber yang sama dengan saya dulu, semua dah tak ada. Dah off. Saya seorang sekarang lagi. So, saya penat. Tapi inilah punca rezeki saya. Dan punca rezeki tim-tim saya. Jadi, nak tak nak, saya kena kuat. Kalau saya tak kuat, macam mana tim saya takkan kuat ni? But when you said the good leader will come good talent, yes, that's true. But aku manusia biasa, aku mungkin akan terlepas pandang juga. Dan aku mungkin tak sebagus leader yang korang cakapkan tu. Apa yang korang gembar-gemburkan tentang aku apa semua, aku tak nak title tu dan aku tak perlukan title tu. So, aku just nak tenang. Itu sahaja. Itu sahaja. Thank you so much untuk support selama ni.
saya tak tahu apa yang jadi selepas pada saya ni, tapi saya dah terima dengan hati terbuka. Saya dah terima orang nak kata apa tentang saya. Saya dah terima. Dan saya bagi orang yang tak putus-putus, yang daripada dulu lagi support saya, yang bukan kerana individu-individu ke apa benda, orang yang support sebabkan konten AI sendiri, kita orang semua, saya terima kasih sangat-sangat. Sebab saya Terima kasih. Korang semangat saya tau. Korang adalah semangat. Di time saya macam ni memang saya perlukan sangat-sangat semangat tu sebenarnya. Macam cakap saya manusia biasa kan. Saya manusia biasa kot, saya ada hati yang besar juga. Saya rasa dah habis untuk saya cakap pasal benda ni. Saya agak takkan ada lagi dalam AI yang tinggalkan AI team. Sebab sometimes kelemahan saya sebagai seorang yang susah nak buang orang, orang yang mudah simpati terhadap orang, saya tak pernah buang siapa-siapa dalam AI. So saya tak nak, bagi talent saya juga, saya tak nak benda tu korang ambil kesempatan atas saya. Saya nak siapa yang ada dengan saya sekarang dalam AI, aku janji aku untuk season baru AI ni, aku akan give the best leadership yang kau tak pernah rasa pun selama ni, yang aku pernah buat dulu, yang dah lama hilang dalam diri aku. Aku akan bagi sesuatu yang kau sendiri akan rasa layak berada kat sini. And thank you sebab ada dengan aku selalu AI yang lain. Dan thank you kepada korang semua yang tak putus-putus support AI. Okay, thank you so much. Assalamualaikum dan selamat malam. Tak beri aku nak buat budak ni.